الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا يموت أما بعد فيا معاشر المؤمنين أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا معاشر المؤمنين رحمكم الله bertakwalah kita bersama pada Allah Subhanahu wa taala karena setiap orang yang bertakwa Allah menambahkan ketekatan hidup mereka dan Allah muliakan mereka dan Allah memberi satu perasaan dapat membeza di antara yang baik dan yang benar, di antara yang baik dan yang tidak baik. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa dengan sebenar-benar takwa dan jangan kamu mati kecuali kamu beralun agama Islam. Dari ayat yang lain Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu benar-benar takwa, Allah memberi satu perasaan furqanan, kamu dapat membeza di antara al-haq dan al-batil. Ma'asyaral mu'minin rahimakumullah, salah seorang ulama di Mesir nama Syekh Muhammad Said Yusuf, beliau menulis dalam kitabnya berhubungan keadaan umat Islam di hari ini. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Islah, sekiranya kita meneliti dalam kitab suci Al-Quranul Karim dan sekiranya kita membahasi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekiranya kita membuka sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekiranya kita buka lipatan sejarah tentang musuh-musuh Islam, bahwasanya kita dapati, bahwasanya kita didapati bahwa dunia ini rusak dengan sebab empat perkara. Kerusakan mujtama' dan kehancuran masyarakat dan terpaksa ummah berada dalam api kebinasan itu adalah disebabnya dengan berbagai sebab. Tetapi yang terbesarnya adalah empat sebab. Di antaranya sebab-sebab kehancuran dan kerusakan masyarakat adalah berpuncanya manusia enggan menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau manusia berpaling daripada ajaran Allah, maka itu menyebabnya sebabnya kehancuran ummah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka." وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Artinya, siapa-siapa yang berpaling, engkar daripada ingatan Allah dan bertunjuk Allah, maka sesungguhnya bagi kehidupan mereka dunia ini kehidupan yang sempit dan duka cita. Sahutut rahimahullah ada mentafsirkan ayat ini, orang-orang yang jauh daripada ajaran Allah dalam kehidupan mereka, dalam pergaulan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam keluarga mereka,
bahkan dalam pendidikan mereka. Sekiranya mereka jauh daripada ajaran Allah dalam mendidik terbiah keluarga mereka, mereka ini hidup susah, hidup maisyatan dangka, walaupun mereka banyak harta, banyak duit dan sebagainya, tapi kesenangan, kehidupan, ketenteraman dalam keluarga mereka tidak ada. Bahkan mereka rasa susah hidup dangka, makarti mereka sangat tidak berbahagia dalam hidup. Sakutut rahimahullah ada mengatakan dalam tafsirnya fi zilal Quran, punca kejahatan, punca kerusakan dalam mana-mana ummah adalah berhubungnya manusia jauh daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ra'sul qati'ah, ra'sul fasad fil ardi wal haidah an manhajillah. Kemuncak kerosakan di permukaan bumi ini adalah berpunca daripada manusia berpaling daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, punca kerosakan fasadul mujtama adalah makayidus syaitan, tipu daya syaitan. Syaitan dan mereka bersamanya berusaha tipu daya manusia, anak cucu Adam, anak cucu datuk kita Adam, supaya mereka itu bersama dengannya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Daripada kedendaman, hasab syaitan dan iblis, mereka sentiasa mencari jalan menipu manusia dengan berbagai cara supaya manusia ini jauh daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia jauh daripada ajaran Allah, maka mereka ini bersama dengan syaitan, wa niyazubillah. Apabila mereka bersama dengan syaitan, maka mereka juga hidup di akhirat juga bersama dengan syaitan, wa niyazubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina." Dan ingatlah, siapa-siapa yang mengambil syaitan menjadi pemimpin yang ditaati selain daripada Allah, sesungguhnya mereka rugi yang sangat dan nyata. Ibnu Katsir rahimahullah ada mentafsirkan bahawa siapa-siapa yang ambil ajaran lain daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan mereka, dalam muamalat mereka, maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi di dunia ini dan di akhirat nanti. Syaikh Hutud rahimahullah ada mentafsirkan ayat ini, mana-mana masyarakat, mana-mana mujtama yang tidak ambil undang-undang syariah Allah dalam mentadbirkan masyarakat itu, maka itu merupakan masyarakat jahiliyah ataupun masyarakat syaitaniyah, waliyazbillah. Yang ketiga, sebab-sebab kerosakan mujtama, sebab-sebab hancurnya masyarakat ialah muamarat a'da Islam, pakatan jahat daripada musuh Islam. Musuh Islam sentiasa usaha supaya dunia dan masyarakat ini rusak. Kerana mereka membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka mengetahui bahawa dunia ini dah rusak. Maka kewajipan bagi orang-orang Yahudi adalah mesti usaha supaya dunia ini bertambah rosak. Karena Allah Subhanahu wa taala ada mencerita orang-orang Yahudi dan ada musuh Islam, wa yas'auna fil ardi fasada, mereka bekerja demi untuk merosakkan di atas permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala cerita, yuriduna an yutfi'u nurallah bi afwahihim wa ya'ballah illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka hendak memandangkan cahaya Allah, cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka, dan Allah menghendaki, dan Allah tidak menghendaki, melainkan Allah menyempurnakan cahayanya walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Syekh Muhammad Yusuf dalam kitabnya Al-Islah, beliau menyatakan cara musuh Islam nak hancur umat Islam,
nak khianat umat Islam ini mempunyai berbagai cara, mempunyai berbagai wasilah, tetapi yang terbesarnya empat perkara, empat wasilah. Pertama, al-ghazwa fikri, serangan pemikiran. Orang-orang Yahudi dan kucu-kucu mereka, mereka mengadakan berbagai cara, di antara cara yang terbesar serangan pemikiran, perih otak, iaitu dengan usaha supaya orang Islam ni rasa tengok kita Allah, tengok hadis Nabi, baca Quran dan sebagainya, mereka menwaswahkan perasaan umat Islam terhadap kita Allah, terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap peribadi Nabi dan terhadap sejarah atau dan terhadap sakafah ilmu-ilmu agama. Sebab itu di hari ini kita tak heran umat-umat Islam, anak-anak kita, anak-anak ustaz, anak-anak tok guru, anak-anak tok imam dan anak kita semua, kalau anak mereka jatuh madah Quran, mereka tidak rasa gano. Anak tak pandai baca Quran, mereka biasa-biasa saja. Tapi kalaulah anak mereka jatuh ataupun mereka tidak boleh grade 3 dan sebagainya, mereka sangat duka cita madah-madah yang lain. Madah kimia, madah Inggeris, madah kanisak dan sebagainya. Kita tidak menentang dan kita menggalak supaya umat Islam mempelajari mana-mana ilmu. Tetapi bukan arti umat Islam mesti menghina dan tinggal madah Al-Quran Al-Karim. Dan di sekolah-sekolah pun kalulah orang yang dapat bahagia tinggi, bahagia lain juga ada LA, ada perakat dan sebagainya. Tapi kalau pelajar ingat Quran 30 juzuk, pelajar ingat hadis arba'in, tidak di LA dan tidak diketahuikan oleh masyarakat umat. Karena umat dah perusak pemikiran mereka. Sedangkan Al-Quran ini merupakan kitab Allah dan kemuliaan ummah. Dan kita sangat perlu kepada anak kita ingat Quran. Anak kita yang boleh hajar kita mengucap di waktu akhir hayatnya. Tetapi dah pun diserai pemikiran kita oleh musuh-musuh Islam. Sehingga kita rasa biasa anak madah lain, alhamdulillah Quran tak ingat tak apa. Ini satu perasaan yang menduka citakan kalau Nabi SAW bersama kita. Ma'asyaral mu'minin rahimakumullah. Sebab itu kita tengok anak-anak umat Islam hari ini rusak dan jauh daripada ajaran Quran. Kerana ayahnya dan ibunya sekali tidak bergembira dan tidak kasih kepada kita Allah dan sunnah Nabi SAW. Di antaranya banyak cara ghazwa fikri. Sehingga dapat 300 muka ulama tulis cara serangan pemikiran. Cara yang kedua selain serangan pemikiran, iaitu mereka rusakkan muslimah, rusak orang perempuan dan rusak keluarga muslimin. Ma'asyaral mu'minin rahimakumullah. Mereka rusak muslimah, rusak keluarga Islam, yang mana ibu muslimah ini merupakan madrasatul ula, sekolah yang pertama dalam membina keluarga. Tapi di akhir-akhir ini muslimah rusak. Rusak ini pertama dengan sebab mereka jauh daripada ajaran Allah. Ada pun mereka kena tipu daya syaitan. Ada pun mereka ini dirusak dengan perancangan yang dibuat oleh musuh Islam. Di hari ini kalau kita tengok keadaan rumah, baik pun masalah kelung meban, osomo, masa baru-baru tak apa, apabila mereka pergi buat obrong, pergi kepada tempat-tempat yang lain, yang jauh daripada 300 kilo daripada rumah dan sebagainya. Hari pertama ada obrong lagi, hari akhir itu ada berbagai keadaan. Lelaki dan perempuan sehingga makanan daripada makanan yang tidak haram. Akhir banyak yang kita dapat dari kalangan isteri, dari kalangan muslimah kita minta cerai daripada tok lelaki setelah kelik daripada obrong dan sebagainya. Ini rusak umat. Kerana kita mengetahui bahawa makanan ini, dia ada berbagai cara boleh makanan. Masuk yasiknya, masuk benar-benar syubhatnya. Maka benar inilah yang akan membandan iman.
Saya tidak berkata dengan sengaja. Bahkan ini ada alasan. Banyak daripada isteri-isteri kita yang apabila lagi obrong baik, obrong perniagaan, direksi dan sebagainya, apabila kelek di rumah minta cerai dengan tok laki kerana dia kena berbagai fitnah dengan bergaul lelaki dan perempuan. Dan sebahagian yang kita duka cita kepada anak umat Islam hari ini, kerana satu perancangan musuh, budak-budak perempuan yang umur 13, yang umur 14, kadang-kadang mereka ini berada di sekolah tarbiyah baiknya, apabila keluar daripada pendidikan mereka berasa nak tengok dunia luar, maka jumpa dengan jatuh melalui lainnya, melalui fih dan sebagainya, melalui kawan dan sebagainya, akhirnya mereka terpaksa berjalan berhilah ke rumah saing, terpaksa masuk karaoke, masuk diskotik, akhirnya makan yasik dan sebagainya, akhirnya punuh darah dan sebagainya. Maka pihak lelaki yang khianat we punuh darah anak kita tu, bukan dia niat nak buat bini, bukan dia nak buat isteri, tapi bertujuan dengan masa yang jauh, mereka inilah akan mengedar mukhadarat, akan mengedar ubat-ubat butir apabila mereka terpaksa nak makan butir dan sebagainya. Ini yang benar berlaku dalam keadaan umat Islam hari ini. Ma'asyaral mukminin rahimakumullah. Walaupun kita terima tak terima, benda ni dah berlaku dalam keadaan umat. Ma'asyaral mukminin. Kadang-kadang anak kita belajar di universiti, duduk di rumah tua guru, duduk di rumah tua berhalau, apabila berada di universiti kelek yang digemuk dan sebagainya, kita tengok anak kita alhamdulillah gemuk belajar. Kita tak mikir bahawa anak kita duduk makan yakung apa puluh teh dah. Duduk kena ubat kumkan duduk, duduk makan sendiri, sangat terpaksa jadi besar dan sebagainya. Tapi umat tak rasa kejadian masyarakat yang rusak. Setengah-setengah suami tak tahu apabila isteri kelek operong, kelek wak direksi dan sebagainya, dan lebek tu ada ubat kumkam nak cucen, tak tahu juga. Ini berlakulah masyarakat umat pak kita hari ini. Sebahagian pula tok laki kelek jual kayu getah, kelek operong, kelek sebagainya, kelek royak pada isteri kata sakit kepala, pening kepala, isteri ngatuk tua pun bergaduh lah cari air beras, air kakung, kata mabuk laki ni mabuk ubat dan sebagainya. Sebenarnya bukan saudara. Mabuk cak padi. Tok laki pun kena tengok lecu, isteri pun kena tengok lecu penuh kok dekat tu kata mabuk farai buk mano. Rusak umat. Yang paling duka cita lagi masyarakat hari ini, yang kita harap sekolah-sekolah agama, tempat nak didik, di fakulti pengajian Islam, yang kita harap kata itulah tempat nak jaga umat, nak mengajar umat Islam, tapi setiap tahun duk kusna anak kita tepi batas dengan dong farik kilasi dan sebagainya, dengan berpakaian yang mendedahkan orang. Kita kena ingat darah-darah karaoke Melayu hak duk menasik duk besar di kawasan kita di Kelantan, di Malaysia tu, bermula daripada nasik tadika belaka tu. Ini rusak umat. Kadang-kadang mereka belajar perempuan laki bebas hiduplah perempuan di asrama. Apabila habis pengajian jadi guru, mengajar sekolah anak kita pula. Ini keadaan umat. Bagaimana keberkatan yang kita nak terima di hari ini? Ma'asyaral mu'minin rahimakumullah. Rusak umat. Dan rusak ini bukan hanya jadi dengan sendiri. Bahkan ini ada perancangan daripada musuh Islam. Satu, mereka serang pemikiran. Yang kedua, mereka rusak akhlak muslimah, pecah usrah muslimah. Yang ketiga, mereka rusak berhubungan masmadia, masa iklam. Yang keempat, mereka rusak persatuan umat Islam. Ma'asyaral mu'minin rahimakumullah. Kalau kita tengok keadaan umat Islam hari ini, kita tak tahu nak mula di mana rusak. Kadang-kadang ibu dan ayah rusak, anak nak jadi orang baik dan sebagainya. Kadang-kadang perempuan tu rusak, suami nak jadi orang baik. Akhir semua turut rusak dalam keadaan. Ma'asyaral mu'minin rahimakumullah.
Kalau 20 tahun, 30 tahun yang lalu, semasa hospital di Tulubai, hospital Kristian, yang masalah mata sabun yang hidung macung mari berdakwah di kawasan kita ni, tidak ada yang memeluk agama Kristian. Mereka tiga orang daripada orang Buddha. Selama ada hospital di Tulubai, di Saiburi, tidak ada orang Melayu yang beragama Islam memeluk Kristian. Tetapi di hari ini ma'asyaral mukminin, tidak ada orang Islam jadi Kristian. Bukan sikit banyak. Kadang-kadang anak yang ibu berdakwah, pakai dakwah, pakai hijab, yang suaminya boleh ber dan azan di masjid, tetapi anaknya dah jadi Kristian. Kerana dalam polisi musuh mereka, salin khutbah mereka. Dulu ambil masalah mata sabung, sekarang ni dia ambil masalah hitam pula. Ambil Kristian rupa hitam yang jadi kok bola, yang dok mengajar bahasa Inggeris dan sebagainya. Akhir anak kita tertarik dengan tipu daya, dengan kemanisan lidah dia berdakwah, akhir jadi Kristian. Ada pun membantulah perjuangan Kristian. Ini keadaan yang berlaku. Dah pun banyak. Kita rasa sempena anak kita duk ngakuk bola orang kecil Inggeris bak hitam, sedangkan mereka duk isi Kristian dengan tidak tersedar. Ma'asyaral mukminin rahimakumullah. Ini sebahagian daripada perancangan musuh dan kerusakan yang kena pada umat Islam. Dan di akhir ini saya nak seru kepada terumpama pada pelajar-pelajar, pada pemuda-pemuda kita, yang kita seminggu lebih kurang akan nak masuk bulan Ramadan pula. Yang saya sering duk tengok dalam kedai buruknya, di kuruknya, pukul-pukul 3 malam tina jatuh berkelami yang tidak makan sahur. Cari, tak ada berdikah. Hari ini pergi buka puasa sekali, makan sahur sekali pukul 3 malam. Giduk danu umat kita di masa tu. Walaupun nak makan sahur, sahur ni satu perkara yang sunnah, dan makan sahur ni satu ibadat yang dapat beza di antara puasa ahli kitab dengan puasa ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan makan sahur. Tapi bukan arti kata kena dok gi gugu perkelami yang tidak perkahwin, bukan. Sebab itu tak heranlah di hari ini orang tua boleh cucu dengan tidak boleh menantu. Kerana anaknya hidup bebas dan makannya bebas dan kadai bebas, dan sesuai pula kita terima harta, terima rezeki dengan tidak kaji daripada mana harta kita terima. Halal ke haram. Dan inilah nak bawa sebab jadi daging darah yang nak bawa mudah syaitan dan kejahatan masuk diri kita dan diri anak kita. Ma'asyaral mu'minin rahimakumullah. Ingatlah firman Allah. Allah mari dok cerita 1400 tahun yang lalu. Walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka tidak reda kepada engkau ya Muhammad, termasuklah kita sehingga kita ikut jejak langkah mereka. Aku lu kauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afawidu amri innallaha basir bil ibad. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyaral mu'minin rahimakumullah. Untuk nak kembali kepada ketenangan, Allah mesti kembali kepada kita Allah Subhanahu wa taala dalam segala-galanya. Kerana umat jahiliah, sejahat-jahat umat, sekaruk-karuk umat, yang tidak ada sejarah dunia culih kata orang bunuh anak perempuan melainkan masyarakat Arab. Tetapi dengan sejahat-jahat umat, apabila mereka dididik dengan Al-Quran melalui Iqra sehingga ayat akhir, mereka dari sejahat-jahat umat mereka menjadi sebaik-baik ummah, khairul ummah ukhrijat linnas,
Oleh itu kita mesti kembali kepada kita Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita berdoa. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. اللهم إنا نسألك الهدى والعفا والتقى والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان يا أرحم الراحمين اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على أعدائهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيموا الصلاة فيا عباد الله